TKW Wonder Woman. Hi guys, welcome back to my YouTube channel again. Masih bersama aku, JL Putri. Okay, gengs, di video kali ini masih seputar ibu-ibu pejabat atau PNS yang menghina TKW ya. Jadi kenapa sih kalian bisa benci banget sama TKW? TKW apa? TKW salah apa sih sama kalian? Aku di sini sambil masak ya, gengs. Kok sampai menghina sampai segitunya? Emang sih TKW pekerjaannya ngusek WC, tapi TKW juga nggak pernah kan nyinyirin kalian, ya kan? Emang WC kalian nggak pernah ya dikosek? Pantesan sampai berkarat. Pasti kamu kena virus itu deh. WC-mu sendiri yang gak pernah dikosek, jadi suka nyinyirin TKW. Aku sempet geram loh, gengs. Kok bisa sampai segitunya gitu kan? Apa TKW pernah merebut suami kamu, pacar kamu? Bu PNS belum kelar, ini ada lagi. Katanya ibu-ibu pejabat, sorry ya sama TKW. TKW mah gimana ya kalimatnya? Suka ngusek WC. Ya iyalah, orang itu udah kerjaannya kita. Wahai ibu pejabat, kamu tuh lucu deh. Apa pacar kamu lebih milih TKW ya sama kamu, makanya kamu sirik, benci banget sama TKW, ha? Aduh, ibu pejabat, gajimu berapa? Masih memang sih banyakan juga TKW ya kan? Sombong amat sih ya, aku jadi gemes deh. Lucumu itu kebangetan. TKW lo nggak cuma ngosek WC, tau nggak? Mereka tuh lo pintar. Mau tahu mereka bisa apa aja? Pintar masak iya. Pintar bahasa luar negeri iya. Emangnya kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa yang lain-lain tuh kamu cuma bisanya bahasa Indonesia sama sedikit bahasa Inggris ya kan? Coba deh kamu ngomong sama TKW-TKW yang di luar sana. Heran deh sama kamu. Ini berdua belum kelar, ada lagi. Keluar lagi nih yang nyinyirin lagi. Katanya daripada jadi TKW, mendingan jadi purel di negeri sendiri. Ya iya mendingan jadi purel, orang kamu udah jadi purel kok. Enak gak sih jadi purel? Lebih hormatan jadi TKW deh daripada jadi purel. Dasar. Jadi purel dibanggain. Emang bisa apa kamu? Hati-hati ya kalau kamu nyinyirin TKW, hancur kamu bisa nanti. Belum lihat yang kemarin-kemarin yang hina TKW akhirnya dikeluarin dari kerjaannya. Apa kamu kalau sudah begitu? Oh iya, jadi purel kan nggak bisa dikeluarin ya. Aduh, si mbak. Kamu tuh kalau ngelucu jangan kebangetan deh. Bikin sakit perut tau nggak? Aduh. Aku heran deh kenapa mereka yang suka nyinyirin TKW. Menurutku ya, TKW itu mulia. Pintar, iya. Pintar masak, iya. Pintar bahasa, iya. Terus, tahu nggak apa aja prestasi? Jadi mereka jadi apa TKW di sini itu loh, nggak cuma jadi TKW ngosek WC, mereka lo banyak kegiatan dari rias lah, ngajar bahasa lah, nari dan yang lain-lain. Kalau kamu di samain sama TKW jelas kamu kalah. TKW pulang dari merantau di luar negeri bisa loh buka sekolah bimbel tuh gratis. Itu siapa lagi kalau bukan TKW?
Jadi stoplah nyinyirin TKW. Nggak capek ya kamu? Hidup kok dibikin susah sih? Emang ada yang bayar kamu kalau udah nyinyirin TKW? Iya, aku kok gemes ya jadi emosi sendiri. Kalau masalah ngosek WC sih nggak masalah. Oh, memang udah kerjaannya kita. Aduh, si Mbak. Kayaknya perlu diajak ngopi deh ini, gengs. Sini deh, Mbak. Kita ajak ngopi. Tenang, tenang. Nggak bakalan kita kasih sianida. Paling kita kasih saus samyang biar kepedesan tuh mulut. Biasa, biar nggak ngoceh. Yang sukanya ngoceh nyinyirin TKW. Kayaknya mulutmu tuh perlu ditapuk deh. Aku kok gemes banget ya. Mungkin uangmu udah banyak ya, Mbak ya. Jadi nggak perlu yang ibu-ibu pejabat itu. Jangan-jangan mereka berteman ya, gengs. Aduh, mungkin dia sakit hati, nggak bisa semodis TKW. TKW mah nggak harus satu bulan sekali shopping atau makan enak di restoran. Itu hampir tiap minggu, gengs. Ibu pejabat, ibu PNS, dan yang itu ABG-ABG Purel. Dasar gemesmu itu kebangetan. Kalau kita mah tiap minggu udah shopping, udah makan enak, gak usah nunggu awal bulan baru bisa makan enak. Situ makan enak aja bantuan dari kantor. Ntar kalau udah viral, sukanya tuh ya mereka itu bikin sensasi. Nanti kalau udah viral, maaf-maaf, nangis-nangis, bilang katanya FB-nya di-hack. Ah, itu mah cerita lama. Hanya mereka dan HP Android yang tahu ya, gengs. Oke, gengs, gak usah dilanjutin lagi, udah cukup ya. Aku udah gak bisa nih emosi tingkat dewa ini. Oke, gengs, next time.